Kembali di Net 16, gelaran Akbar final Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015 terselenggara besok malam. Jelang perhelatan rombongan kirab piala kian mendekat ibu kota, berbagai persiapan juga berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang laga final Jenderal Sudirman Cup Indonesia Championship Torabika 2015, berbagai persiapan akhir berlangsung di lokasi acara Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Satu pagi, kedua tim akan berlaga merumput di Senayan untuk uji coba lapangan. Meski lapangan basah akibat gerimis, kedua tim tetap antusias ikuti latihan. Kita tambah conditioning aja sebetulnya, kita tetap bagaimana anak-anak bisa menjaga motivasinya, bagaimana anak-anak bisa menjaga mentality, komunikasi, kemudian bagaimana anak-anak juga punya ball feeling yang baik. Berbagai taktik sudah siap untuk mengantisipasi kekuatan lawan. Semangat optimisme menggelora untuk jadi juara di ajang bergengsi ini. Ya, mudah-mudahan dengan harapan dan keyakinan kita bisa menang pertandingan melawan Mitra Kukar malam. Panggung tempat berbagai aksi tersaji juga mulai berdiri. Panjang Sabtu sejumlah pengisi acara datang untuk persiapan akhir. Di antaranya Indonesia Navy Wine Orchestra. Grup band Noah dan grup band Slang akan menyusul Sabtu malam dan Minggu pagi. Gelaran Akbar Grand Final Piala Jenderal Sudirman akan tergelar Minggu 24 Januari mulai pukul 7:30 malam. Jelang laga final Jenderal Sudirman Cup Indonesia Championship Torabika 2015, persiapan terus dilakukan. Dan diperkirakan besok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini akan dipadati sekitar 80 ribu pengunjung. Dan bagi Anda yang besok akan menyaksikan kemeriahan Jenderal Sudirman Cup 2015 ini, dihimbau untuk datang lebih awal. Enda Tarigan, Yogi Gandanaya melaporkan untuk NET. Ya, dipastikan akan seru sekali acara gelaran final Piala Jenderal Sudirman Cup 2015 hari Minggu besok ya Zen, karena selain kedua tim yang bersiap untuk berlaga, di antara juga yang bersiap adalah pengisi acara esok. Ada para musisi terkenal ya Zen? Ya, betul sekali. Besok itu ada Slang dan akan berkolaborasi dengan Yura Yunita dan masih banyak band-band yang terkenal lainnya seperti Noah juga. Ya. Kemudian masih banyak persiapan-persiapan yang akan banyak sekali pokoknya. Yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita menantikan siapa yang nantinya akan jadi juara Piala Jenderal Sudirman Cup 2015. Dan jika